Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Wanda. Nah, kali ini paket Wanda udah datang nih. Wanda pengen unboxing BTS Vesta The Day Calendar Celebration of the 8th Anniversary. Yeay. Dan ini cepet banget loh guys, aku ordernya itu 6 Mei 2021 dan dia tuh mulai rilis shipping itu 27 Mei dan udah datang itu kemarin guys, 5 Juni 2021. Yeay, datang juga. Yuk, mari kita buka aja. Nah, yang pertama itu ada welcome kitnya guys. Jadi terdiri dari kayak paper door sign gitu, terus ada stiker sama dice paper gitu loh. Jadi kayak bisa bikin ini kayak apa sih? Oh, balok gitu loh. Terus ada member-membernya gitu. Tapi ini enggak aku buka dulu. Nah, terus ini ada outbox-nya guys. Ini gede banget gila. Tapi enggak berat banget ya. Cuma kayak 1,5 kg gitu. Mari kita buka isi dalamnya apa aja. Dan ini warnanya cantik banget guys, tuh benar-benar gede banget tuh. Isi outboxnya itu, jadi nanti kita buka gitu loh guys, kayak open doornya gitu. Nah, ini dia terdiri dari day 1 sampai day 12 gitu. Nah, ini yang day 1-nya. Kayak tiketnya gitu loh guys tuh, dan ini lucu banget nih, ada Bangtan jadi kalender Vestanya tuh, cakep banget. Nah, lanjut day 2-nya, ini kita buka, ini kayak ada dadu gitu loh guys, bentuknya lucu banget, warnanya purple gitu, terus ada angka-angkanya gitu loh guys. Nah, untuk yang day 3 nih. Nah, ini kayak apa sih, postcard gitu ya, postcard gitu. Dan ini ada kayak unit gitu. Nah, ini seven member tuh, lucunya temanya lucu banget ya guys, warnanya oke koral-koral gitu, peach-peach gitu, pokoknya warnanya yang kayak koral-koral gitu deh, bagus tuh. Ada lila, ada peach kuning. Nah, ini ada per unit gitu lah ya guys. Lucu banget konsepnya, benar-benar lucu. Terus lanjut yang ke day 4-nya. Nah, ini ada PC-nya gitu loh guys. Ini semuanya ada 7 ya. Dari member ada RM. Ini pakai jas semua guys. Aduh, sumpah bagus banget guys PC-nya, dan mereka cakep-cakep banget di sini tuh. Ya kan? Oh, Jimin. Aduh, sumpah aku cinta banget sama Jimin, rambutnya kayak gitu guys. Ini V, aduh Jungkook, sumpah ini isinya kualitasnya bagus banget guys, semuanya bagus banget. Next, lanjut day 5. Nah, ini ada kayak foto apa sih, kayak polaroid gitu ya, apa sih ya, semacam ini guys tuh, foto tiket gitu ya kalau nggak salah, yang tiket box gitu loh, itu bagus banget tuh. Jadi per member Selka sendiri, duh Jimin lucu banget, dan warna bajunya ungu banget guys, bagus tuh. Ada Taeyong, ada JK, terus ada per unit gitu loh. Ah, Jimin Suga lucu banget. Ah, tuh ada J-Hope sama V. Ah, mereka lucu banget guys tuh. Gila, ini sumpah bagus banget. Lanjut yang ke 6. Nah, ini kayak standing gitu gak sih, standing kartunya gitu, tiap membernya dapat guys. Ini ada RM tuh, ada Suga, gila lucu banget. Semuanya pada pegang pinggang gitu ya guys tuh, lucu banget Jimin. Nih ada V, ada JK tuh, semuanya pada tangannya di pinggang gitu ya.
Nah, next ini ada PC juga, guys. Nah, ini juga sama, kualitasnya juga semuanya bagus banget. Ini RM, semuanya serba white-white gitu loh. Suga. Ini ada Jin. Ini Jiho pakai kacamata gitu, lucu banget. Jimin. Oh. Wah, Taeyong cakep banget, guys. Tuh, ada JK lagi. Nah. Lanjut ke Daek. Tadi yang Seven ya. Nah, ini kayak apa ya? Ya gitulah pokoknya. Tuh. Kayak gini, guys. Aku lupa namanya apa. Tuh foto. Fotonya bagus-bagus banget. Member semuanya lucu-lucu banget temanya tuh, guys. Lanjut The Nine. Ini ada apa ya? Mari kita buka. Ini agak susah nih sedikit. Ya, jadi robek kan tuh. Ini tuh kalau nggak salah kayak semacam kartu, tapi ada kayak gambar yang digambar gitu loh, guys, sama member gitu loh. Nih kayak RM, gambarnya kayak gini. Tuh. Terus ada Suga. Tuh gambarnya juga kayak gini. Ada Jin. Terus ada J-Hope, tuh. Ini ada Jimin. Jadi mereka gambar gitu loh konsepnya. Nah, ini ada V, ada Jungkook. Nah, ini kartunya 8 ya, guys. Nah, ini sengaja dikosongin buat ARMY, guys. Jadi kalau kita pengen ngegambar, kita juga bisa kayak mereka gitu loh. Jadi emang khusus disediain buat ARMY 1. Jadi totalnya ada 8. Lanjut Day 10. Ini ada apa ya, semacam PC juga, cuma dia kecil gitu loh ukurannya, kayak monster apa sih. Nah, kayak inilah tuh, lucu banget warna pink ungu gitu. Pokoknya cute banget, guys, kecil banget ukurannya tuh, pada lucu-lucu banget kan. Nah, ini Day 11. Ini juga hampir sama sih. Sebenarnya ini banyak PC-PC-nya gitu loh, guys. Tapi ini kayak card member gitu loh tuh. Ini glossy gitu ya bahannya, semuanya serba glossy gitu. Kalau yang sebelumnya itu kayak paper gitu loh. Dan ini temanya pada megang-megang bunga semua. Dan ini benar sumpah cantik banget, guys, tuh. Gradiasinya juga bagus banget. Pada member megang bunga semua, gila. Terus lanjut yang Day 12. Nah, Day 12 ini yang kartunya gitu loh, guys. Nah, ini kita buka amplopnya. Nah, ini kayak kita main ini loh. Apa kayak Monopoly gitu ya, guys, tuh. Tadi kan ada dadunya ya. Nah, jadi kita bisa main tuh yang kayak gini. Bagus banget kan yang Day 12 tuh. Tapi ini enggak aku pakai. Jadi kita pasangin lagi stikernya. Ini enggak robek loh. Ini stiker ya, guys, tuh. Jadi bisa rapi lagi ditutupinnya. Terus Day 13. Tuh, ini ada kayak apa sih, golden key gitu tuh,
Ini cantik banget sumpah warnanya. Terus ada skinnya gitu kayak mengkilat gitu loh guys. Nah ini dia semuanya guys. Jadi dapat kualitasnya ini bagus banget, benar-benar bagus banget guys. Dan kalian bisa dapat semua ini dalam satu boxnya itu loh. Dan ini paket lengkap banget guys. Nah demikian guys video unboxing kali ini. Don't forget untuk like, subscribe, and comment. Thanks for watching guys. Sampai ketemu untuk video berikutnya. Dadah.